Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Apa kabar teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua melihat suasana tanah untuk rumah hadiah dari negara yang akan diberikan kepada Bapak Joko Widodo saat masa jabatannya sebagai presiden sudah berakhir pada tahun 2024 nanti ya teman-teman. Lokasinya berada di Desa Bluluan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti yang telah tercatat sebelumnya, setiap presiden dan wakil presiden yang telah selesai menjabat, maka akan mendapatkan rumah kediaman yang layak dari negara sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian kepada negara. Tidak hanya dalam bentuk tanah dan bangunan saja, juga dilengkapi dengan fasilitas pelengkap rumah. Terkait pemberian rumah ini, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, serta menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Oke, kali ini kita jalan-jalan sembari menghirup segarnya udara di pagi hari ya teman-teman. Wehehe. Perjalanan saya mulai dari Jalan Gagak Sipat Boyolali, tepatnya di kawasan Kali Pepe. Kita lanjut, let's go. Sekarang kita sudah memasuki kawasan Karanganyar. Di sebelah kanan ini merupakan kompleks dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Jalanan di kawasan ini cukup luas serta merupakan akses menuju ke Bandara Adi Sumarmo dan juga ke arah Waduk Cengklik ya teman-teman. Oke, kita lurus terus. Nah, di sebelah kanan ini adalah Pasar Malang Jiwan. Dari perempatan lampu merah ini, apabila lurus menuju ke arah Kartosuro, Klaten, dan arah Jogja. Sekarang kita ambil arah kiri menuju Jalan Adi Sucipto, Colomadu. Terlihat jalanan di sini juga cukup luas karena merupakan kawasan strategis. Selain akses menuju ke bandara, juga akses menuju ke jalan tol Ngemplak. Di sebelah kanan ini, ada wisata De Colomadu yang merupakan bekas pabrik gula dengan bangunan bergaya Eropa. Dan sampai sejauh ini, menjadi tempat untuk spot foto favorit. Wih, keren! Selain itu, Jalan Adi Sucipto ini saat hari Minggu digunakan sebagai area Car Free Day ya teman-teman. Sehingga banyak sekali para warga
yang melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga, hingga banyak juga yang berjualan di sini. Nah, ada fakta menarik dari Colomadu yang memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi letak geografis maupun asal-usulnya. Secara geografis, Colomadu jauh terpisah dari kecamatan lainnya yang ada di Karanganyar, bahkan tidak menyatu secara fisik. Apabila dilihat dari peta, Colomadu justru lebih dekat dengan kota Solo, Boyolali, dan Sukoharjo. Berdasarkan asal-usulnya, dahulu kecamatan Colomadu ini dulunya sebelum kemerdekaan bernama Malang Jiwar. Saat ini, Colomadu menjadi daerah yang maju, sehingga dilengkapi dengan perhotelan, perkantoran, maupun area industri. Oke teman-teman, di sebelah kanan inilah lahan yang nantinya akan dibangun rumah hadiah untuk Bapak Joko Widodo. Lokasinya tepat di sebelah timur rumah makan Taman Sari, Jalan Adi Sucipto, Colomadu. Diketahui, lahan ini sebelumnya milik Bapak Justinus Suroso yang merupakan pengusaha bus sekaligus Presiden Direktur PT Rosalia Indah. Menurut informasi, luas lahan yang akan dihadiahkan untuk Bapak Jokowi ini sekitar 2.000 sampai 3.000 meter persegi, masih dalam bentuk lahan kosong. Semoga tanah rumah hadiah dari negara untuk Bapak Joko Widodo ini nantinya bisa mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya, semakin berkembangnya berbagai sektor perekonomian di kawasan Colomadu dan sekitarnya. Sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.